semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, jadi dalam video hari ini aku bakalan nunjukin ke kalian beberapa tempat wisata yang ada di Kota Kupang. Oke, jadi kemarin aku sempat pulang kampung selama 1 bulan, jadi 2 minggu aku di Kupang dan 2 minggu aku di Sabu ya. Kalian udah lihat vlog waktu aku di Sabu tapi belum ada di Kupang. Jadi aku waktu di Kupang aku sebenarnya malu untuk buat vlog karena aku buat vlognya kayak gini ya, aku kamu, sedangkan di Kupang kita pakai logatnya lu beta. Jadi aku takut dibilang sosokan gitu. Tapi ya aku sempat buat beberapa cuplikan teman-teman. Sebenarnya aku mau buat kayak satu vlog gitu, tapi karena aku malu jadi sekarang aku masukin ini, aku gabung. Jadi yang pertama video ini dari Pantai Tedis di Kota Kupang. Jadi di Pantai Tedis ini kita bisa makan jagung bakar atau pisang bakar dan jus-jus dengan view pantai dan beberapa pulau. Dan juga kalian bisa lihat matahari terbenam dari Pantai Tedis ini. Jadi nonton video ini. Tante, tambah jagung 1. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah di Kupang dan aku lagi nongkrong sama teman-teman SD aku di sini. Selain teman SD, mereka juga sebenarnya satu kampung sama aku, jadi bisa juga tetangga. Biar aku kenalin mereka ke kalian. Di sini ada Benny. Dan ini Morrison. Dan ini Jen. Wah, ini jantung baga ya, wah, dadah sedikit. Tempat nongkrong di sini tuh banyak banget makanan, tapi yang paling utama yaitu jagung bakar sama ada juga pisang bakar. Dan yang paling enak dari jagung bakar ini, selain jagung bakarnya emang enak, tapi sambalnya teman-teman itu enak banget. Aku juga udah nonton videonya Fatia Isati, dia pernah ke Kupang dan dia coba jagung bakar di sini. Ya, jagung bakar di Kupang, kayaknya di terminal sini sih, dan dia juga suka banget sama sambalnya. Nanti kalian lihat. Oke teman-teman, jadi ini dia sambal yang aku maksud. Jadi di dalam sini ada daun kemangi, udang kecil, cabe, apa lagi? Pokoknya yang palingnya itu kemangi. Kemangi. Tapi rasanya tuh enak banget, enak banget. Dan ini dia jagungnya, ini jagung manis. Dan kita minum air aja. Mataharinya udah turun dan ini orang-orang di sini jadi banyak banget kayak warung-warung kayak gitu. Kalau siang ini semuanya kosong ya. Jadi Jen sama Morrison mereka buat jagung mereka jadi kayak gini. Dan sambalnya ini enak banget. Kayaknya ada tambah cuka di dalam. Cuka. Enak banget. Tapi kita baru kayak gini aja. Jadi itu dia Pantai Tedis. Dan yang kedua teman-teman, ini namanya Tebing Cafe kalau nggak salah. Di Tebing Cafe ini sama pemandangannya pastinya pantai, dan itu emang pas di tebing. Viewnya juga beberapa pulau dan pelabuhan Tenau juga kita bisa lihat dari situ, dan kalian bisa lihat kapal berlayar dan sebagainya. Pastinya kalian juga bisa lihat sunset dari cafe ini. Sebenarnya aku juga mau buat vlog tersendiri, tapi pas aku muncul ternyata beberapa karyawan di situ udah tahu kalau aku vlogger. Jadi ya aku malu pas diliatin gitu kalau aku vlog, dan juga seperti biasa aku juga malu saat tamu-tamu yang lain lihat aku kayak gimana ya. Di sana jarang orang vlogging di depan umum ya. Jadi ya kalian cek aja pemandangan dari Tebing Cafe ini. Oke teman-teman, sekarang aku lagi di kafe, namanya Kafe Tebing. Bareng sama teman aku di sini ada Marlin dan Betsy.
Jadi Marnin ini teman kuliah aku. Jadi ini dia kursi di kafe ini tuh kayak gini teman-teman, dan dia tuh emang benar-benar di tebing. Ya. Jadi sebenarnya tuh di sini ada pelabuhan Ternau. Jadi yang waktu aku ke Sabu sama pulang dari Sabu dari pelabuhan itu di situ. Terus di situ ada Pulau Semau. Itu Ternau ke Bolok. Dari situ kelihatan. Iya, Bolok. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa tempat nongkrong yang ada di Kupang. Sebenarnya ada sekarang banyak banget tempat nongkrong. Jadi dua tempat itu yang sempat aku kunjungin waktu aku ke Kupang. Jadi silakan kalau kalian mau ke sana. Kalau di Teddy's itu jagung bakar itu murah ya, jadi kalian gak usah khawatir. Kalau di Tebing Cafe harganya cukup terjangkau. Sebenarnya tempat nongkrong di Kupang itu sedikit mahal ya menurut aku, kalau dibandingkan sama yang di Jogja pastinya. Tapi ya semua tergantung kalian. Kalau kalian ke Kupang mau ke tempat wisata atau mungkin mau nongkrong juga, semoga ini menambah referensi untuk kalian semuanya. Oke, jadi itu aja untuk video hari ini. Semoga kalian menikmati video ini. Dan bagi kalian yang baru, jangan lupa subscribe. Apalagi untuk kalian... Kalian bisa dengar ya. Apalagi untuk kalian yang udah lama nonton vlog aku tapi belum subscribe juga. Aduh, subscribe aja ya, karena subscribe gratis. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.